merujuk. Jadi lintas disiplin, lintas gaya, dan sudah dari semua mahasiswa itu juga diberi ruang untuk menampilkan. Itu kelasnya strata apa mas? Hah? SMA apa? SMA. Ya, itu pertama kali IKJ itu seperti itu. Malah ya akhirnya semua menjadi kita paham tentang berbagai macam gaya tari Indonesia. Memberikannya khasana. Ya, jadi semua muridnya itu pada datang membawa modalnya masing-masing. Gitu kira-kira. Nah, itu ternyata zaman 1926 polanya ya seperti itu. Jadi Amer Hamzah itu, dia itu penyair dan arti sastra Melayu karena dia salah satu keluarga dari Kesultanan Langkat. Nah, dia waktu di Solo itu dia selalu berbicara dengan bahasa Melayu yang keren, terjaga, puisinya menyentuh dan segala macam. Nah itu juga sebenarnya kita bisa membayangkan bagaimana dia dengan karismanya, dengan ekspresinya itu mempermudah bahwa bahasa Melayu itu bisa menjadi bahasa persatuan Indonesia. Karena apa? 100 orang dari seluruh anak muda semua lah. Umurnya 18, 19, 20, 21 tahun. Semua anak muda semua ngumpul saling mendengar. Orang Jawa terkesima mendengar Amer Hamzah ngomong. Amer Hamzah itu juga terkesima menonton wayang kulit. Jadi pengertian budaya timur itu terjadi silang budaya. Maka dalam tempo 2 tahun di Solo itu mereka itu berkumpul, maka jadilah Young Indonesia. Oh, yang merupakan kumpulan Young. Iya, jadi Young Indonesia. Ketuanya siapa? Ya Amer Hamzah itu. Wah, keren banget. Nah, di situ anehnya, 1926, itu orang kumpulan sastrawan itu kemudian Armin Pane itu novelnya si Mara Rosli itu disadur menjadi naskah teater. Jadi Siti Nurbaya, sebuah novel yang pertama kali mendeskripsikan kehidupan hidup di dalam tradisinya, tapi juga Belanda, dan juga ini mulai ada terjadi sebuah kapal-kapal uap berdatangan. Itu dipentaskan di situ. Ada kaitan yang 28 nggak mas? Nah ya itu, ya otomatis. Setelah ya 26, mereka lah itu 26 lahirlah sebuah pemuda. Tapi coba bayangin bagaimana mereka bisa menciptakan bahasa Melayu itu menjadi sepakat. Itu kan karena adanya kesadaran sastra ini. Kenapa kok tidak bahasa Jawa, padahal di Jawa. Tapi orang, karena ada interaksi, ada silang budaya. Karena kurikulumnya sekolah seni itu mendorong daya cipta lebih luas. SMA 100 orang bukan hanya mencipta karya seni, tapi bisa mencipta bangsa, sebuah bangsa. Jadi meletakkan dasar-dasar kebudayaan pada zaman itu. Zaman itu, silang budaya Indonesia itu. Nah, terus kok iso satu tanah air gimana coba? Iya. Karena pada zaman itu kan kalau sekarang kita naik pesawat, kita ke. Kok ngerti gitu? Nah, kok dulu dia mengimajinasikan Ternate, mengimajinasikan Flores, imaji tentang tanah air. Itu karena ada 100 orang berbagai macam anak kumpul itu ya. Itu cerita. Sekolah itu bubarnya kenapa sih mas? Kemudian dipindah ke Jogja. 4 tahun pindah ke Jogja. Terus di Jogja jadi cikal bakal apa itu? Cikal bakal saya kira nantinya ke depannya. Itulah kenapa nantinya loncat ya. Universitas Gajah Mada itu didirikan di Jogja. Nah, itu, jadi ada konsentrasi pendidikan ya, tapi awal muhala itu di Solo, di Mesen itu. Nah itu yang membuat saya tinggal Solo, saya pengen kita nih sibuk. Saya ngajar di ISI, sekarang diminta di UNS juga, terus juga kemarin barusan aja di Jakarta, sekarang udah selesai di Jakarta, saya di sini. Kan kita tuh sekarang tuh lagi sibuk mencari sistem pendidikan.
Ternyata memang sistem pendidikan seni itu kalau tepat itu bisa mencetak daya kreasi yang besar, imajinasi itu mampu mendorong ciptaannya sebuah perubahan besar di lingkungan kita. Dan syaratnya memang harus multidisiplin, lintas disiplin ilmu. Dan ini memberikan kepercayaan pada anak muda, muridnya untuk mengekspresikan. Karena masa depan itu yang ngerti, punya imajinasi itu makin muda lah. Bukan di dosennya. Karena mahasiswa atau murid itulah yang hidup di zaman itu. Di zaman itu, dan dia yang akan menciptakan masa depannya itu. Nah, kita bisa ngerti kenapa kok Amazon, Microsoft, Facebook, segala macam itu mengumumkan kita tidak menerima pegawai yang bergelar doktor. Karena kalau pendidikannya linier, iya, seperti Indonesia ini, tidak ada kreativitas. Jadi, itu sebabnya, makanya Pak Jokowi dua pusing, karena Pak Tutu kan sadar pun ternyata sekolah tinggi universitas di Indonesia itu di dunia rankingnya masuk 400 besar. Jadi keluarga 400 besar. Sementara Malaysia, Singapura, Thailand, itu semua itu 50 besar. Coba yang jauh banget. Kenapa itu? Nah itu karena kita basisnya masih linear terus. Sampai 2019 tahun lalu baru ubah. Diputuskan tidak boleh linear lagi. Justru harus saling bebas. Kampus merdeka, yeah, dan apa yang paling penting, merdeka belajar. Yeah. Merdeka belajar itu ternyata belajar, Steve Jobs itu ngomong, the real knowledge is the experience. Knowledge yang sebenarnya itu pengalaman hidupmu. Nah pengalaman hidup anak muda sekarang ini beda sama pengalaman hidup kalau zaman sing tuwo gitu. Jadi kalau terlalu malah linier, wah, profesornya bertakik-takik tapi tidak memahami dunia lain. Kasihan mahasiswa, potensinya mati. Sementara itu terbukti, 1996 anak SMA saja 100 ngumpul bisa melahirkan sebuah bangsa. Iya. Bisa menghayati tanah air itu berdasarkan apa? Imajinasi. Masuk dari pembacaan sastra, berteater, nonton gamelan, nonton dalangan semua. Sekarang Mas John sedang mendorong UNS itu meneliti dan menetapkan itu sebagai salah satu ya, jejak situs. Wah, penting ya Pak? Sangat penting. Ini harusnya menjadi cagar budaya karena di sanalah ditaruh the intangible heritage. Heritage warisan non benda yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Kita zaman COVID. COVID itu kan tidak kelihatan. Kalau kita mau mengalahkan COVID, sebenarnya masuk di imajinasi. Di zaman yang jangan terlalu percaya pada benda-benda ini, jangan terlalu percaya pada uang, itu, tapi pada gagasan, dicari sampai gimana hidup sekarang ini. Itu kayak sekarang Mas Dan melihat kesenian, kebudayaan kita berjalan seperti apa, Mas? Dalam kondisi COVID, job sepi, kreativitas jadi menurun? Ya, bukan. Ini momen di mana kita harus menyadari. Kok mendadak konstruksi itu maju total? Kita punya pesawat, dulu apa itu? Garuda itu grounded, tidak bergerak. Karena tidak diterima kemana-mana. Ya. Kalau tidak itu, hotel mati total. Kalau hotel mati total, koki-koki mati total. Terus segala macam. Nah terus kantor-kantor tutup. Pekerjaan tidak ada. Dan itu bukan hanya kita, tapi seluruh dunia. Nah, kemudian, jangan-jangan ada pertanyaan. Jangan-jangan konstruksi pekerjaan, konstruksi keuangan, uang, model dengan modernisasi yang seperti ini itu, jangan-jangan memang ini harus ditinggalkan. Karena apa? Konstruksinya rawan banget ternyata.
kesempatan kita untuk berpikir mencari terobosan, terobosan dan struktur baru, struktur baru, konstruksi baru tentang kehidupan. Dan ini di mana nomor satu, semua sebenarnya harus Steve Jobs itu ngomong tuh benar, the real knowledge is your experience, pengalaman hidup kamu dari kecil dari coba di situ ada skill-skill yang dulu sebenarnya ada di kamu, bakat-bakat yang di turunan kamu, di keluargamu kamu. Tapi gara-gara linear itu kamu nggak kelihatan, nggak tahu. Bukan hanya nggak tahu, mengabaikan. Nah, kamu pikir kamu bisa hidup sesudah menyelesaikan sekolah kamu. Padahal di sekolah itu salah, linear semua Indonesia ini. Iya. Nah itu. Jadi kesempatan COVID ini berpikir ulang. Itu berpikir ulang, mencari hal-hal yang sifatnya simple, real experience. Dan jangan tidak bisa menyelesaikan sendiri, itu sebabnya dasarnya kolaborasi. Kolaborasi itu kita saling seperti zaman 1926. Iya. Modalnya penyair Melayu, modalnya tukang opera Batak, tukang ini terus saling silang. Ya, ini momentumnya pas ya Mas, bentar lagi Oktober. Iya. 28 Oktober kita memperingati Sumpah Pemuda. Iya. Jejaknya dimulai dari Solo. Solo, Mas. Itu penting banget. Nah ini kalau bisa, justru sekolah seni ini sebenarnya sudah aja bentuk jenengnya we sekolah sastra timur. Iya. Nah kita ini kan mantik jenengnya. Nah jenengnya sih sastra itu kok gagasan. Iya. Orang gawe barang. Itu inisiasi zaman siapa ya Mas? Waktu itu. Paku Buwono atau? Bukan. Itu karena ada sebenarnya di sini kan. Pada waktu itu ada gerakan di dunia ini sehingga humanisme itu muncul, sehingga ada deklarasi di mana daerah orang-orang harus Belanda atau Inggris atau Perancis atau siapapun penjajah itu diwajibkan untuk membuat pendidikan untuk negara bangsa yang mereka jajah. Jadi Belanda itu harus membuka sekolah atas nama mereka. Bukan atas namanya, kewajiban. Obligasi. Harus gitu. Sebagai penjajah. Tetapi begitu itu terjadi, kan kemudian kebetulan sistemnya itu begitu membuka, maka kurikulumnya yang membangun ya Cak Jane, prakteknya itu di mahasiswa sendiri. Iya. Gitu. Nah itu ada tulisannya N. Hadini yang perlu kita baca, dia risetnya kan luar biasa N. Hadini. Dan bahasanya kan menyentuh. Dia ceritakan kehidupan di situ. Termasuk sederhana dia cerita itu Amir Hamzah bersama sobatnya Akhyat Kartami Harja yang dari Sunda itu naik sepeda dari Solo ke Borobudur. Waktu diceritakan perjalanannya ini, jadi imajinasi tentang seorang Amir Hamzah itu. Itu pasti tulisan berdasarkan pengalaman beliau yang menimba ilmu di Solo ya Mas? Iya. Jadi N. Hadini yang menulis bahwa ada fakta Amir Hamzah sama itu naik sepeda ke Turut itu membaca buku dengan sepeda. Zaman dulu tuh jalannya itu berbatu-batu ini ya. Berapa hari naik sepeda. Maksudnya baru kepikiran itu setelah membaca apa Mas? Di Solo ketika aku di Solo. Nah terus ini mungkin ada bacaan yang bisa menarik itu nanti baru saya akan. Nah nanti begini, 28 Oktober, di sini akan saya bangun sebuah pameran arkaif tentang 1928 sampai sekarang. Di situ, nah itu ada ahli sejarah, Heri Priatmoko yang memang sudah pernah menuliskan. Dan kesimpulannya, itu di dalam simposium di Gajah Mada tahun berapa, kesimpulan itu adalah sekolah multikultural pertama. Wow. Luar biasa. Luar biasa. Termasuk kalau selain sastra. Jadi Amir Hamzah itu belajar Bhagavad Gita dari sastra Hindu. Belajar Sutta Soma dari Buddha. Belajar tentang cerita-cerita dari Injil. Tentang Musa yang membelah laut ini sekarang. Terus sastra Arab. Jadi itu sekolah benar-benar multikultural dan pemahaman budaya. Itu sebabnya
semua menjadi founding father gitu. Iya. Jadi founding father itu orang sekolah itu. Nah, kalau kita sekolahnya orang benar, negara kita itu orang yang ngerawat, kira-kira gitulah. Ini semacam missing yang hilang ya mas? Wah. Kok tiba-tiba muncul Sumpah Pemuda, ternyata awalnya dari sekolah Sastra Timur itu. Jadi sekolah berimajinasi kira-kira. Iya. Orang sekolah keterampilan sing khusus gitu. Dan sekarang Mas John lagi sibuk kembali ke Solo mengelola rumah kemelayan. Apa sebutannya Mas? Orang-orang menyebut saya diklaim ini menjadi Mas John Art Center. Mas John Art Center. Ini mau lihat kawan-kawan. Yuk. Tempatnya keren. Tempatnya itu ini loh, apa namanya? Vintage. Ada kombinasi modern. Lamanya bangunan lama. Ini bangunan tentang apa ya, Mas? 1811 itu di bawah itu tembok-temboknya. Temboknya 1811 yang masih bertahan hingga sekarang. Wah. Wah, siap. Dan dibiarkan tidak diganti. Ini kesibukan Mas John sekarang, selain ngajar. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak wawancara dengan Mas Adono. Perbincangan yang pendek tapi keren, menemukan Indonesia lagi ya. Dari Solo, yaitu Sekolah Sastra Timur ya. Tahun 26 ya Mas? 1926 1926 yang menjadi cikal bakal Sumpah Pemuda 1928. Sampai ketemu lagi. Dadah!